Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mukillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfamarruh amma ba'du. Pada siang hari ini, alhamdulillah setelah beres melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat siang ini, saya akan sedikit memberikan pembahasan mengenai hal yang mungkin sangat penting bagi para aktivis dakwah Islam. Khususnya gini ya, doktrinasi pemikiran Ghuzul Fikir. Jadi sekarang itu sebenarnya perang yang lebih nyata itu bukan dari perang fisik gitu. Perang fisiknya tidak seberapa, namun setelahnya itu berakibat kepada konspirasi pemikiran, perang pemikiran, mungkin menyangkut pada agama, politik, budaya. Jadi saya tekankan, seandainya saya bilang gini, wahai kalian, jangan engkau arahkan konflik Israel dan Palestina adalah konflik agama. Itu sebenarnya bukan konflik agama, itu konflik negara Palestina sendiri. Biar Palestina yang mengurus sendiri. Karena itu adalah terjadi berulang-ulang. Dan kita sudah negara Muslim sudah memberi nasihat kepada Palestina, tetapi Palestina tidak mendengar. Bohong kan? Kalau saya bicara itu kan bukan saya gitu. Jadi doktrin perang pemikiran itu sekarang itu sedang terjadi. Kita diarahkan untuk gak peduli sama Palestina. Kita diarahkan untuk udahlah, itu bukan urusan agama, itu urusan negaranya sendiri, udah urus aja sendiri. Kalau seandainya perangnya bukan di Masjidil Aqsa, Palestina itu letaknya di Eropa, ya mungkin kita biasa-biasa aja. Tapi karena itu sudah menjadi haibahnya orang Muslim, ketika itu penaklukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Aqsa itu milik orang Islam. Tapi karena dermawannya orang Muslim, okelah. Kayak di sini ada historiknya agama-agama lain pun yang emang sudah dulu di sini, Yahudi, Nasrani, kita milik bersama dengan ketentuan dan perjanjian-perjanjian yang kita buat agar kita saling memahami dan saling toleransi. Faktanya opini ini berkembang terus. Udahlah, jangan ngurusin Palestina. Palestina itu urusan negara, biar urus sendiri. Hamas itu PKS itu. Hamas itu PKS. Ngapain ngurusin PKS, itu kan politik. Aduh. Jadi gimana ya? Gini aja, gini. Kita lihat kasus kemarin. Masa sih itu hanya masalah politik? Masa sih? Itu mungkin kita dipancing sebenarnya. Kasusnya itu sedang sholat tarawih di teror. Berarti kan yang neror itu sebutnya teroris kan? Teroris berarti sama Yahudi juga ada teroris berarti. Teroris itu maknanya tuh orang yang meneror, yang intoleran gitu, radikal. Berarti kemarin itu berarti bukan agama ya maksudnya. Ya menurut saya di dalam Yahudi pun ada orang-orang yang radikal, ada orang-orang yang ekstrim. Mereka sangat ketat dengan agamanya. Mereka tuh anti, bilang hina terhadap agama selain mereka itu Yahudi. Dan di kalangan Muslim juga kan ada Muslim-Muslim yang fanatik. Ya okelah, kita imbangi, ada lah di setiap agama, setiap orang yang pemikirnya radikal dan fanatik. Oke, ada. Nah, bisa nggak kita menyambungkan itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau Zionis yang fanatik? Bisa. Apa dalihnya? Apa hujahnya? Gini, Yahudi itu kebiasaan beragamanya itu mirip seperti orang Islam. Apa senang ibadahnya, muslihnya, solihnya, ya. Masuk ke sinagog atau kita masjid, hafalan sinagog gitu.
Kayak kalian buka, mereka tuh bahasanya fanatik terhadap pakaian sunnahnya, itu seperti orang Islam pakai gamis, pakai kopiah. Ini saya kopiah nasional ya, karena ini lagi di Indonesia, di Arab Saudi bertemu dengan orang Indonesia, jadi saya pakai kopiah nasional. Jadi bisa nggak hal itu terjadi? Bisa. Oke, bukan mereka yang bergerak, mereka menggerakkan murid-muridnya, mereka menggerakkan pengikut-pengikutnya yang bodoh, dipanas-panasin. Orang Islam gini. Siapa yang dipanasin? Oke, pemerintahnya. Oke, tentara-tentaranya yang enggak tahu apa-apa, yang awam. Bisa enggak? Ya, jadi di balik pergerakan masif itu pasti ada orang pintar di belakangnya. Orang cerdik. Bukan, ini konspirasi. Oke, orang muslim mungkin sedikit sensitif karena ini terjadi berulang-ulang. Keduanya emang keunggulan orang Islam itu kompak gitu. Persatuannya enggak bisa ditiru sama agama lain. Ya itulah kekuatan kita, ukhuwah Islamiyah kita masih dapat dipersatukan, kita masih bisa berdoa kunut. Allahumma salimna wal muslimin. Ya. Kita kalau kunut, Allahumma aizal muslimin fi Palestine. Kita masih punya doa. Jadi kita masih aware-nya masih kuat lah gitu. Kita tuh aware-nya dilakukan dengan suatu Indonesia nyumbang bantuan dana bikin rumah sakit, itu kan fakta real gitu. Kita yang gak bisa apa-apa, minimal janganlah bikin opini yang bikin lemah semangatnya kaum muslimin di Palestina. Ya emang tidak pure masalah agama, ada juga masalah politiknya, tetapi di situ mereka juga sedang mempertahankan hak agama Islam, yaitu Masjidil Aqsa, tempat kiblat pertama orang Islam. Boleh gak kita cemburu apabila itu direbut? Sangat boleh, karena itu milik kita. Gitu. Ya kita milik kita, maksudnya secara de jure, secara apapun itu adalah milik kita karena kita menang perang salib ketika itu. Ya seperti halnya Cordoba dulu milik orang Islam, tapi kita kalah dengan kaum lawan, ya milik Kristen, milik Katolik Spanyol. Ya udah, ya itu lihat peninggalan masjidnya ada di Cordoba Spanyol. Begitupun Masjidil Aqsa, oke lah dulunya tempat Konstantin dan lain-lain. Ya tapi kan direbut, perebutan kekuasaan itu sah ketika itu, kalah perang, ya udah nerima. Ini malah diarahkan, udahlah mereka juga orang Yahudi juga sedang melestarikan warisan leluhurnya. Ini apaan ini? Ini orang yang ngomong ini paham atau goblok gitu bahasanya? Atau dibodoh-bodohin, atau emang sudah terdoktrin dengan racun Nahdlatul Ulama garis liberal? Ya mudah-mudahan kita terhindar daripada racun-racun liberal yang masuk ke tubuh Nahdlatul Ulama kita. Ya, kita jadi diri sendiri, kita punya mindset sendiri sebagai Nahdiyin yang kritis, yang punya idealisme yang ya tidak fanatik gitu ya, tidak fanatik. Kita takzim sama Gus Dur, takzim sama semua hal yang dalam NU, tapi kita wajib kritik terhadap hal yang tabu di antara kaum muslimin, yang bertentangan dengan fatwa ulama, ijma, yang bertentangan dengan kaulnya para ulama, yang bertentangan dengan kebiasaannya para ulama soleh, yang bertentangan dengan hal yang ghalib, yang kebiasaannya. Ya, kamu punya adab enggak mau ngomentari, mengkritik ketuamu Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj? Untuk saya jauh ilmunya dengan beliau gitu. Tapi ada satu titik tertentu dalam suatu kajian tertentu yang kita bisa masuk ke hal itu, yang kita bisa sedikit berdiskusi gitu. Ya. Pan kalau suatu organisasi besar itu organisasi yang menerima kritik, otokritik
dievaluasi, evaluasi bukan yang otoriter, katanya anti otoriter, tetapi dikembangkannya otoriter. Oh enggak, itu bukan otoriterian. Itu adalah ta'zim. Itu adalah adab santri kepada kiai. Oh, kalau itu bukan gitu. Kalau di dalam organisasi hal itu meskipun kita tetap harus melestarikan, tapi sudah profesional. Kiai kita contoh jabatannya di bawah kita contoh. Karena kiai kita masuk ke arah ranah kepada administrasi politik, ya terpaksa, karena ya gimana, ini jabatan-jabatan sudah terstruktur. Ya makanya kalau tidak mau seperti itu, jangan sekali-kali masuk kepada organisasi terstruktur. Benar enggak? Profesor Dr. Kiai Syahdi Ilsirat dipilih secara demokrasi, terus ada struktural administrasinya. Apakah kita lepaskan atau kita pantau? Ya pantau. Bukan berarti kita ghailil adab terhadap kiai itu ya. Habaib kita kritik. Kalau itu tidak sesuai dengan ghalib, kritik yang benar. Pada kiai juga kritik yang benar, pakai adab, tata cara gitu. Pakai metodologi, ada dasar, ada hujah. Bukan caci maki, bukan merendahkan. Ada kesalahan kiainya direndah-rendahkan. Makanya direndahin lagi. Kalau ada dulu ada yang suka ngerendahin kiai-kiai besar dari MUI. Oh, saya balas dia. Kenapa? Dia sudah mengajarkan ghailil adab terhadap kiai sepuh gitu. Oke, sekian dari saya. Ingat, Palestina bukan hanya masalah politik. Palestina menyangkut harga diri umat Islam yang bersangkut pautan dengan perjanjian dalam Yerusalem yang sudah banyak dilanggar, ingat, oleh Israel dan pemerintahnya yang resmi. Maka kita kecewa terhadap mereka dan kita salut terhadap bangsa Indonesia yang punya pilihan. Mereka dan kami semua mendukung Palestina dalam perjuangan membebaskan hak kemerdekaannya yang itu digagas oleh founding father Insinyur Soekarno. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.